Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Ah. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab ibul Ibad sudah sampai di halaman 44 ya. Bab sudah si bab 6 perkara makalah yang keenam. Di bab keenam ini ada 17 makalah. Dua hadis Nabi, 15-nya dari asar para sahabat. Kita lanjutkan. Wal maqalatus sadisatu an aliyin radhiyallahu anhu. Formula makalah yang keenam itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu qala wa sungguhnya Sayyidina Ali itu berkata oleh beliau apa kata beliau <tuh> man jama'a sitta khisalin lam yada lil jannati Matulaban. barang siapa yang mengumpulkan ia akan enam perkara niscaya tidak meninggalkan ya ai hey, lam yatruk lam yada wa da'a yada um, yatruk niscaya tidak meninggalkan ia bagi surga matlaban akan pencariannya wala anin maharapan dan tidak meninggalkan ia dari neraka akan pelariannya. Maknanya, kalau orang melakukan enam perkara ini sudah lengkap pencarian dia untuk menuju surga. Nah, sudah lengkap yang bisa menghindarkan dia dari neraka. Nah, lebih kurang gitu. Hai, hati his. Suaranya kecil. <coughs> and... ya. eh, sebentar saya ya. Ini HP-nya kurang canggih. Ya, sekolah deh. Ya, <coughs> ini udah gede kayaknya saya. Oh, nah. apa maknanya hadis itu wa Maknanya bermula ini enam perkara itu kunci-kunci sorga, mafatih kunci pembuka sorga, wamagolikunari dan penggunci neraka. Apa maknanya pembuka sorga dan pengkunci neraka? Itulah enam perkara tadi bisa membuka pintu surga, bisa mengunci pintu neraka. <tuh> Apa yang pertama? Awaluha arafallaha ta'ala. <tuh> Formula yang pertama dari enam itu arafallah. <tuh> Mengenal akan Allah ta'ala. Bi'annahu khaliquhu wa raziquhu wa muhyihi wa mumituhu. Formula yang pertama itu mengenali akan Allah Ta'ala dengan bahwa sungguhnya Allah itu yang menciptakannya, razikuhu yang memberi rezeki kepadanya, wa muhyihhi yang menghidupkannya, wa mumituhu dan yang mematikannya. Nah, kita yakin itu, insya Allah itu jalan menuju surga. Fa'ato'ahu, maka mentaati akannya Allah. Karena dia yakin Allah penciptanya, pemberi rezeki, penghidup, pematinya. Fa'ato'ahu, maka mentaati akannya Allah fawafaqahu fi awamiri. Apa makna mentaati ia Allah? Ay fawafaqahu maka muwafaqat ia akannya Allah. Mengikuti ia akannya Allah fi awamirihi dalam semua perintahnya Allah. Itu makna taat Wa arafa dan mengenal ia akan setan bi annahu aduwuhu dengan bahwa, bahwa, sungguhnya setan itu musuhnya dia. Dia tahu setan itu musuhnya fa'asahu maka maksiat ia akannya setan. Apa mana memaksiat ia akannya setan? Kholafa amrahu. Menyalahi ia akan perintahnya setan. Artinya enggak mengikuti perintah setan. Kita tahu setan musuh. Musuh pasti nyuruh yang buruk-buruk kan? Enggak mungkin musuh nyuruh yang baik. Wa arafal akhirata bi annaha darul Dan tahu ianya seseorang tadi akhirata akan akhirat bi darul baqa wa akhirat itu negeri keabadian semua orang pengen abadi pengen abadi di dunia mustahil di ya kan? ya, akhiratlah tempat abadi fa <tolabaha> maka mencari ia akannya negeri akhirat bagaimana cara mencarinya bi di zadilaha <tolabaha> dengan mempersiapkan bekal laha baginya akhirat nah, karena dia tahu akhirat itu negeri abadi, maka dia mencarinya dengan memperbanyak bekalnya wa arafat dunia dan mengenali akan dunia bi annaha faniyatun dengan bahwa sungguhnya dunia itu fana ya dunia walaupun banyak sifatnya sementara wa annaha darul mamari dan bahwa sungguhnya dunia itu darul mamari negeri tempat lewat nah, jembatan lah kan kita nggak boleh lalai di jembatan ada tujuan yang kita tuju Farafadoha, maka menolak, membuang ia akannya dunia, ay tarokaha, meninggalkan ia akannya dunia, walam ya'khud minha illa biqadri zadihil akhirati. Nah, dan tidak mengambil ia darinya dunia, kecuali seukuran bekalnya dia untuk akhirat. Berarti bukan berarti dunia harus ditinggal seluruhnya, kan? eh, Secukupnya untuk akhirat. Dan kebutuhan untuk akhirat banyak. Berarti dunia diambil, tujuannya dunia yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Wa 'arafal haqqan dan mengenali akan kebenaran aishawaaba, mengenali akan kebenaran minal ahkami dari segala hukum-hukum. Fa'atba'ahu, -hukum. maka mengikuti ia akannya kebenaran tadi. Wa 'amalahu dan mengamalkan ia akannya kebenaran. Wa 'arafal baathila dan mengenali akan kebatilan. Apa mana kebatilan? Ai ghairus sahih, akan yang, yang tidak benar, yang tidak sahih. Fajtana bahu, maka meninggalkan ia maka menghindarkan ia akannya kebatilan walam ya'malhu dan tidak mengamalkan ia akannya kebatilan. nah, itulah enam perkara. Kalau semua kita melakukan ini insyaallah mudah jalan menuju surga. Begitu kata Sayyidina Ali. Kita lanjutkan. Ya, satu dua makalah lagi. Wal maqalatu sabi'atu qala Aliun karramallahu Bermula makalah yang ketujuh itu berkatalah oleh Ali karramallahu wajhah Wa fi nisqatin sabit dalam satu niskah dalam satu redaksi matan kitab ini bukan ucapan Sayyidina Ali. Qala Umar radhiyallahu an. Berkatalah oleh Umar radhiyallahu an. Jadi ada yang bilang ini ucapan Sayyidina Ali, ada juga yang bilang ucapan Sayyidina Umar. Boleh juga dua-dua beliau mengucapkan ini kan karena dua-duanya sahabat Nabi. Apa kata beliau? An-ni'amu sitatu asya'a. Eh, an amu Bermula segala nikmat itu enam perkara. Tak mungkin kan kalau nikmat itu cuma enam. Karena nikmat kan banyak banget. Wa in ta'udu ni'mat Allah suha. Jika kamu pengen menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu kita hitung. Bahkan ada nikmat yang kita enggak tahu itu nikmat. Bagaimana kita menghitung kalau kita enggak tahu itu nikmat? dalam tafsir ketika menjelaskan ayat itu panjang lebar. Banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak mengetahuinya. Karena kita nggak mengetahui, nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Ini makanya Syekh Nawawi mengetahui. nggak mungkin nikmat Allah cuma enam. Maknanya akdomuha. Bermula yang paling besarnya nikmat itu enam. Yang paling besar. Apa itu enam? Al-Islamu, pertama Islam, wal-Quranu, dan Quran, wa Muhammadun Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu baru tiga kan? bagilana <tuh> dan sepantaslah bagi kita oleh bahwa kita mengatakan pada setiap hari ini setiap hari ini kalau orang yang ngamalin ratibul hadan ini sudah ada dalam ratibul hadan sepatutlah bagi kita oleh bahwa kita mengatakan setiap hari radhi tu Islam Medina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya, wa imama. Ya. Kami rela Allah sebagai Tuhan, kami rela Islam sebagai agama, kami rela Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi, kami rela Quran sebagai hukum dan imam. Nah, ini setiap hari kita baca ini. Dikit doang kan, tapi ini kan Kalimat untuk menetapkan keimanan kita. Wal-afiatu dan kesehatan. Ya, afiah kesehatan. Ya. Ada enam nikmat paling besar. Islam, Quran, Nabi Muhammad, wal-afiatu dan afiah. Apa makna afiah? Difa'ul Makare? Terhindar dari segala hal-hal yang tidak disukai. Selamat, sehat. Itu namanya afiah. Kayfahalu kan biasa kan? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Fil khairi wal-afiah. Afiah sehat, selamat dari dari berbagai macam hal yang kita tidak suka. Wasitru dan nikmat terbesar lagi yaitu sitru tertutup, sitru ayubi tertutupnya aib. Ini sering kita kalau baca dalam kitab tasawuf. Andaikan aib kita nggak ditutup oleh Allah, mungkin kita nggak punya teman ya. Semua kita punya aib. Nah, tapi karena Allah menutup aib kita, alhamdulillah sehingga kita punya banyak teman, banyak saudara kan. Kalau enggak orang pasti enggak mau berteman sama kita. Ya, nah, sitrul uyubi, tertutupnya aib kita itu nikmat juga. Tapi jangan sampai tertutupnya aib justru menjerumuskan kita untuk terus maksiat. Sebagaimana makalah sebelumnya, kadang terbuka aib di dunia itu lebih baik daripada terbuka aib di akhirat kan? nah, Kalau memang terbuka aib itu menyadarkan kita. Wal ghina anin nas dan terkaya dari manusia, enggak butuh ke orang lain fi umurid dunia dalam urusan dunia khususnya. Kalau kita misalkan nggak perlu kepada orang lain ya, nggak perlu meminta, nggak perlu ini itu, wah itu nikmat terbesar. karena mengadu kepada manusia itu bentuk kehinaan ya. Jadi semua orang itu punya bebannya masing-masing. Jadi beliau khusus memasukkan urusan dunia, urusan akhirat mesti kita harus belajar punya guru. Wa an an Anasin an sallallahu alaihi wasallam qala dari Anas bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya Nabi yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi berfirmanlah oleh Tuhan kamu dalam hadis qudsi ya bena adam wahai anak adam ya bena adam wahai anak adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ghina tafarraq tafarraq tafarak kosongkan olehmu mana kosongkan cari kesempatan olehmu berkesempatanlah kamu lihat ibadati untuk beribadah kepadaku Amla. niscaya aku penuhi akan hatimu akan kekayaan nah. jadi cari waktu luang mana tafarak cari waktu luang untuk beribadah kepada Allah khususnya ibadah wajib nah, kalau bisa kita tambah yang sunnah-sunnah Insyaallah Allah penuhkan hati kita dengan kekayaan jadi Gak harus kekayaan materi kalau di sini. Hati kita kaya, insya Allah. Aman Wa amla iadai karizkan. Nah, ha, dan aku penuhi akan dua tanganmu akan rizki. Ya benar Adam, wahai anak Adam, la tabaan, ba ada taba ada ya tabaan, la tataba'an. Ini ada tamah satu. Karena wazan ini boleh dibuang tanya. La tataba'an. ani, janganlah engkau menjauh dariku. Amla kolbaka Niscaya aku penuhi akan hatimu akan kefakiran. Ini rada aneh nih dikit. Ya. Jadi harus kita takdirkan. Janganlah engkau menjauh dariku. Kalau engkau menjauh, nah itu baru maaf, baru mafu maknanya. Jangan engkau menjauh dariku. Jadi jangan engkau menjauh maknanya akan mendekat. Niscaya aku penuhi akan hatimu kefakiran. Kan salah. Kalau kamu mendekat, aku penuhi hatimu dengan kefakiran. Gak cocok nah, berarti ini: "Wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dariku, karena bila engkau menjauh, niscaya aku penuhi akan hatimu akan kefakiran." Baru masuk, Wa amla syughla, dan aku penuhi akan dua tanganmu akan kesibukan. Kalau engkau menjauh dariku, eh... Kalau engkau menjauh dariku, aku penuhi hatimu fakir. Kamu akan miskin selamanya dan pasti kamu penuh dengan kesibukan. Itu dalam kalau dalam hadis yang lain barang siapa yang gimana bunyinya? Yang tujuannya akhirat insya Allah urusannya enggak kacau balau ya. Kalau yang pikirannya selalu dunia itu urusan kita dibuat kacau balau ini belum selesai itu belum selesai pusing sendiri stres. Rawahu Tabrani wal Hakim. Mudah-mudahan begitu. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Tabrani dan oleh Imam Hakim. Wal maqalatu saminatu an Yahya bin Muaz Raziyu. Raziyi. Bermula makalah yang ke-8 itu dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Semoga merahmati akan oleh Allah. Apa kata beliau? Al-ilmu dalilul amali bermula ilmu itu dalil amal. Apa makna dalil amal? Ilmu itu menunjukkan kepada beramal. Ay, wa Bermula ilmu itu mursidnya amal. Wa dan membukanya amal. Artinya orang baru bisa beramal harus ada ilmu. Fala yujadul amalu bidunil ilmi. Maka tidak akan didapati akan amal dengan tidak ada ilmu. Tidak bisa beramal tanpa ilmu. Itu amal apapun ya, baik urusan ibadah ataupun bukan ibadah, kalau tanpa ilmu ya nggak jadi. Bikin kuih aja nggak ada ilmu nggak jadi. Wal fahmu ilmi dan bermula pemahaman itu kantongnya ilmu. Pemahaman itu kantong ilmu apa maknanya? Fala ilmu biduni tasawuri makna lafdi. Maka tidak didapati akan ilmu dengan tanpa mentasaurkan makna lafaz. Maknanya Bermula pemahaman pemahaman memahami dari lafat, memahami makna dari lafat itu kantongnya ilmu. Pemahaman itu kantong, apa makna kantong? Jadi, lafat, lafat untuk memahami satu makna kan dari lafat, maknanya ilmu. Nah, berarti pemahaman atau lafatnya itu mengandung ilmu. Bermula pemahaman itu kantongnya ilmu, maka tidak didapati akan ilmu dengan tanpa mentasaurkan makna lafat ada lafad, kita memahami lafad, baru dapat ilmu. Artinya harus rajin juga belajar, kan? Baca kita Allah. Wal aqlu qaidun lil khairi. Dan bermula akal itu qaidun. Itu pembimbing menuju kebaikan. Qaidun sopir, ya. Sopir yang akan menarik kepada kebaikan. Hai, hamilun lahu. Bermula akal itu hamilun yang mendorong baginya kebaikan. Fala yujadul khairu illa bil Maka tidak didapati akan kebaikan kecuali dengan akal yang mendorong ianya akal kepadanya kebaikan. Maka orang yang tidak ada akal pun tidak ada kewajiban untuk menjalankan agama. Kan? Eh, syarat taklif itu harus ada akal. Ini TikTok sudah mengingatkan Anda telah menyiarkan live selama 90 menit. Jangan lupa istirahat. Bentar lagi TikTok. Wal hawa murakkabun Oh, markabun. Wal wow, hawa markabun Bermula hawa nafsu itu kendaraan bagi dosa. Ay mislu safinatin lah. Artinya bermula hawa nafsu itu umpama perahu, umpama kapal baginya dosa. Fala tu jadu zunubu illa alal hawa maka tidak didapati akan dosa kecuali di atas hawa nafsu. Artinya kalau mengikuti hawa nafsu akan mengantarkan kita ke dosa. Wal malu ridaul mutakabirin dan bermula harta itu rida selendangnya orang-orang takabur. Ay, mislur rida ilahu itu umpama selendang bagi mereka. Orang takabur punya punya harta udah mantap banget ya. Tambah tambah mudah mewujudkan kita kaburannya. Wad dunia sukul akhirah. Bermula dunia itu pasar akhirat. Bermula dunia itu pasar akhirat. Dia yang menggunakan dunia untuk kemakmuran akhirat. Ruya diriwayatkan. annahu wa sumunya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi berkata, Man akhaza minat dunya minal halali ha sabahullah. Barang siapa yang mengambilnya dari dunia, dari yang halal, yang menghisap akan dia oleh Allah. Tetap dihisap. Wa man akhaza minad dunya harami azzabahullah. Barang siapa yang mengambil ia dari dunia dari yang haram ini siapa menghukum menyiksa dia oleh Allah. yang halal masih banyak, carilah yang halal-halal. Rawahul Hakimu meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim. Waruya dan telah diriwayatkan annahu wasungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, "Ayyuhan nas wahai manusia, Inna dunia darul tiwa'id. Ini iltiwa, masdar dari iltawa. Wahai manusia, inna dunia sesungguh ini dunia itu darul tiwa. Itu negeri bengkok. Iltiwa itu bengkok. La darus tiwa, bukan negeri lurus. Manzilu tarahid. Manzilu tarahid. Sesungguhnya ini dunia itu rumah tarah. Apa makna tarahid? <tuh> Nah, saya lihat dulu artinya nggak tahu darahin apa mana kamusnya hmm. kamus kamus Darahin. Menyedihkan, menyusahkan. Wahai manusia, sesungguhnya ini dunia darul tiwa negeri bengkok. Nah, la darus tiwa, bukan negeri lurus. Manzilu tarahin. Sesungguhnya ini dunia itu manzilu tarah. Rumah menyedihkan. Rumah menyusahkan. Jadi, kalau kita pengen berharap bahagia di dunia ya ada tapi nggak sempurna kan pasti banyak masalah la manzilu farahin bukan rumah kebahagiaan faman arafa lam yafrah li maka barang siapa yang mengenali akannya dunia niscaya tidak akan gembira ia ya bagi kemakmuran orang yang tahu dunia ketika makmur pun nggak akan terlalu bahagia biasa aja walam yahzan li syiddatin dan tidak akan sedih ia ya karena beratnya hidupnya biasa di dunia memang tempat berat ala ketahuilah wa inna Allah wa inna Allaha khalaqad dunya dara balwa ketahuilah bahwa sungguhnya Allah ini wa inna Allaha ini kehubung ya wa inna Allaha khalaqad dunya sungguhnya Allah itu telah menciptakan ia akan dunia dara balwa akan negeri bala negeri ujian wal akhirata dara akubah. dan menciptakan ianya Allah akan akan akhirat dara uqba akan negeri akibat. Nah, mana negeri akibat? Negeri tempat menerima balasan. Kalau baik yang kita lakukan di dunia, baik balasannya. Sebaliknya juga. Faja'ala balwa dunia li sawabil akhirat. Maka menjadikan oleh Allah akan bala dunia untuk pahala akhirat. Wa sawabal akhirati min balwa dunia iwadan. Maka menjadikan oleh Allah akan pahala akhirat dari bala dunia sebagai gantinya. Kalau berat ujian di dunia kita bersabar, insyaAllah berubah menjadi pahala di akhirat. Faya Maka mengambil oleh Allah untuk memberikan ianya Allah. Makna mengambil ianya Allah untuk memberikan. Kadang di dunia kita dibikin susah. Selama kita bersabar, ada sesuatu yang Allah berikan di akhirat. Faya khudu Maka mengambil ianya Allah untuk Allah berikan. Waya betali liya dan menguji ianya Allah supaya membalas ianya Allah. Ada ujian, ada balasan. Fahzaru halawatari maka waspadalah kamu akan manis menyusunya dunia. Ridha menyusu kan? Maka waspadai olehmu akan manis menyusunya dunia. Limirarati fitamiha. Bagi pahit berpisahnya dunia. Fitam itu kayak bayi udah dua tahun. Dipisahkan dari susumanya. Jangan asik menikmati ketika hilang kita jadi pahit. Kan gitu. Waspadai olehmu akan manis uh, menikmatinya dunia bagi pahit meninggalkannya dunia. Terlalu cinta dunia, kita nggak mau pergi dari dunia, takut mati. <tuluh> Wahjuru lazizan ajiliha likarihi ajiliha. Tinggalkan olehmu akan lezat segeranya dunia bagi benci masa depannya. Gimana cara memaknai ini aku dan? <tuluh> <tuluh> Wahjuru tinggalkan olehmu akan kelezatan yang segeranya. Berarti kelezatan dunia sekarang likarihi ajiliha bagi pahit, pahit, akhirnya dunia. Kata beliau, maksudnya begini, tinggalkan kelezatannya untuk pahit akhirnya. Kalau kita menikmati dunia dengan cara tidak baik, pada akhirnya di akhirat akan akan pahit, akan ada siksa Allah. Maka tinggalkan olehmu akan akan kelezatan segeranya dunia, likarihi bagi perih, bagi pahit akhirnya dunia. Nah, gitu aja maknanya, mudah-mudahan. susah makna ini. Wala tas'au fi umrani darin Janganlah engkau berusaha dalam memakmurkan negeri yang sungguh telah menentukan oleh Allah akan hancurnya negeri. Dia ya, dunia enggak harus dibangun, dibangun sampai ini ya, kan? karena pada akhirnya akan hancur katanya. Wala <tik> dan janganlah engkau sambung menyambung akannya dunia Bukan apa namanya? janganlah engkau berusaha dalam memakmurkan negeri yang sungguh telah menentukan oleh Allah akan hancurnya negeri. Wala siluha dan janganlah engkau sambung akannya negeri. Gimana maksudnya Ustaz? Ya. masa jangan engkau sambung akannya dunia. Apa mananya? Jangan engkau mencintai dunia apa? arada Padahal sungguh menghendaki yang Allah dari kamu akan meninggalkannya dunia. Kalau siaknya bisa ya. Karena Allah menyuruh kita meninggalkan dunia, nah, jangan sampai kita malah menyambungnya, mengikatnya, mencintainya. Fataku nuli suhtihi maka jadilah kamu bagi marahnya Allah itu yang mendatangkan diri. Wali'uqubatihi mustahikin, jadilah kamu bagi siksanya Allah itu yang berhak. Nah, Mudah-mudahan begitu ini. Janganlah engkau berusaha dalam memakmurkan negeri dunia. Negeri yang telah menentukan oleh Allah akan rusaknya negeri. Ini bukan berarti di dunia nggak boleh punya rumah, bukan ya? Artinya biasa aja lah. harus berlantai-lantai gitu, ya. Walau dua jangan engkau sambung akan dunia, padahal menginginkan oleh Allah dari kamu akan meninggalkannya dunia. Fataku maka jadilah kamu lisuhti bagi marahnya Allah itu mutaaridin yang mendatangkan diri wali dan jadilah kamu bagi sisanya Allah itu yang berhak rawahud daylamiyu meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Titik sampai di sini lah. Dah kelamaan di depan TikTok. Ini TikTok udah marah nih suruh istirahat Ustaz. Masyaallah. <laughs> Wallahu <tik> a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Shallallahu